bagus gangnya, merah bendera ya. Indahnya ini perjalanan pengiriman cerita ini di K500 ya di Sumedang, desa apa? Sumedang. Tanjung Sari, Sumedang, Sumedang, Jawa Barat. Sukses terus untuk para petani. Ini kita baru tes tipe KD500 di desa Kadakajaya. Kadakajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Nah, kita mau langsung tanyakan ya ke konsumennya langsung. Gimana untuk hasil giling padi tipe 500 ini setelah kita tes untuk hasil berasnya? Alhamdulillah. Saya lihat hasilnya ternyata KD 500 ini cukup bagus, dan saya bisa lihat nih walaupun tadi bahannya padinya kurang bagus, tapi hasilnya lumayan gitu. Giling ternyata hasilnya bagus. Oke. Terima kasih banyak. Sekian dulu dari kami. Pokoknya masih ya. Oke, terima kasih. Bapak di market kami ya, amin. Untuk petani online ataupun petani wong deso. Ya, amin. Nah, wong dewek. Kita ucapkan terima kasih banyak nih. Terima kasih Pak. Awet. Itunya Pak Udin Pak dan barokah untuk sekelilingnya. Segitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses perakitan mesin giling padi ini KD500 di Desa Kadak Jaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Nah, ini hasil berasnya.
hasilnya maksi. Oke, sip. Oh, mesinnya ya, mesinnya si kecil ini mesinnya. Bulat, apa tadi bulat coba? Tadi bulat ya. Tadi bulat nih, bukan tadi lonjong. Tadi gunung. Nah ini hasilnya. Matang, bersih, putih. Ya. Hey. Maksudnya saya di depan. Nah ini hasil bedaknya seperti ini ya. Apa adanya KD500 ini masih agak kasar. Ini kan terakhir ya. Nah, di nolkan untuk terakhir ya Pak ya. Nanti di sisa-sisa itu keluar. Karena dia kan gencet. Ya, meretnya. Ini pengeluaran.